Aku berhenti menjadi Jawa. Aku berhenti menjadi Sulawesi. Aku Indonesia. Sejak itulah aku putuskan, truk. Aku gak Islam. Aku gak Kristen. Gak Hindu. Gak Buddha. Kenapa aku suka bilang assalamualaikum? Karena aku suka bahas itu, Bang. Ada vibrasi kesaudaraan di situ. Kenapa aku bilang namaste? Bukan berarti aku Hindu. Tuhan yang dalam diriku menyapa dirimu, katanya. Bukan berarti aku Hindu. Aku suka bilang rahayu karena artinya itu. Bukan lalu aku orang Jawa. Lalu apa salahnya abang bilang horas sama gue? Gak mesti abang jadi orang Batak. Ya. Ini gimana? Abang mau komplain gak? Komplain aja sama gue coba-coba, Bang. Thank you, Bang Da. Sama-sama, Bang. Aduh. Sama kami pun tembakau ini nenek moyang ini, Bang. Ini aku diajarin Kang Hendra yang darin. Iya. Karena memang ya justru inilah. Siapa itu yang cerita kemarin tuh ya? Hey, Ayun dia. Iya, yang ngomongin Divine Kretek. Mengandung aurum ini, Bang. Emas, Bang. Ada aurumnya tembakau itu. Dan kakek nenek kita merokok sampai umur 99 sampai 100 tahun merokok. Nah, aku bilang ini nenek moyang. Karena di naskah kita pun ada tertulis. Seperti tembakau merlempang-merlempung, kami bilang, Bang. Itu dia nanti melingkar dia, Bang. Serak. Ketika dia diiris, udah, diiris dia, serak, cantik gitu kan. Dijemur di bawah matahari, ditutup daun pisang gitu. Udah. Nanti itu akan kami lingkarkan itu, Bang, ini, Bang. Serak. Kan bisa dilingkarkan dia ketika dia bersatu dia kan. Itu dia bilang merlempang-merlempung lah itu. Menyatukan dia, melingkar dia, tembakau itu, Bang. Berarti sebenarnya segala sesuatu itu ada maknanya. Semua telah termaktub, Bang. Baru di tengah-tengah itu, situlah nanti ada kapur, ada sirih, ada pinang. Di lapisnya di bawah itu daun pisang, kayak bilang galuh sitabar. Galuh sitabar. Iya, artinya obat yang hidup. Galuh itu obat. Goluh. Goluh itu artinya hidup. Hidup. Oh, hidup. Ya, tabar itu artinya tambar, tambel. Obat. Obat yang hidup. Itu obat yang hidup. Luar biasa ini. Ya, 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 ya. Mau kemana, Bang, lari? Terus ya. Bully terus aku terus ya. Udah tercatat soalnya, Bang. Tercatat di naskah itu semua, Bang. Nenek moyang. Enggak mungkin gua pakai filosofi yang enggak gua tahu, Bang. Iya. Filosofi yang gua tahu lo kasih tahu. Punya nenek moyang kita. Sejak aku ketahui ini, Bang, aku berhenti menjadi Batak. Aku berhenti menjadi Jawa. Aku berhenti menjadi Sulawesi. Aku Indonesia. Sama. Aku baca itu, Bang, seret itu kan. Sama semua. Walaupun gak sama, ada kemiripan. Berarti nenek moyang kita udah kemana-mana di Nusantara ini, jalan-jalan zaman itu. Seperti si jarum Cina itu. Berarti udah ada interaksi dengan suku-suku Tiongkok zaman itu. Iya. Itu dalam mantra atau termaktub, Bang. Di mantra itu, Bang. Bukan di tulisan biasa.
di mantra. Seperti gue tadi itu. Nggak akan mungkin tertulis kalau nggak pernah ada interaksi. Beres itu, selesai sudah barang itu. Mau kemana Bang Pigi? Karena bagi nenek moyang kita semua ini hidup Bang, nggak ada yang nggak hidup Bang. Makanya semua bisa dinamain, bisa dimantrain. Karena porosnya kan kosmos, alam semesta porosnya, bukan manusia. Nggak ada pemisahan di situ ya. Sejak itulah aku putuskan, trek. Aku nggak Islam, aku nggak Kristen, nggak Hindu, nggak Buddha. Kenapa aku suka bilang assalamualaikum? Karena aku suka bahas itu Bang. Ada vibrasi kesaudaraan di situ. Kenapa aku bilang namaste? Bukan berarti aku Hindu. Tuhan yang dalam diriku menyapa dirimu, katanya. Bukan berarti aku Hindu. Selama kita sadar makna dari ucapan itu, kesadaran makna itu. Vibrate ya. Itu Bang. Kalau enggak kan hanya sebatas ucapan biasanya kan. Makanya dalam berucap pun kita harus hadir Bang. Ah, itu dia Bang. Jangan asal ucap. Ya. Akhirnya ucapan hanya sebatas ucapan. Mm-hmm. Doa hanya sebatas kata-kata. Enggak ada maknanya. Enggak ada makna. Karena ketidakhadiran itu. Enggak hadir Bang. Nah, ku tarik lagi Bang, kata-kata Bang. Dari teks lagi nih Bang. Tabas. Tabas ini artinya mantra. Udah, yang tadi itu yang sakral ini ya. Tabas, kayak bilang di sini. Tabas adalah mula kata. Asal jadinya kata-kata ini dari tabas. Dari mantra. Makanya kita bisa sering kan, kata-katamu adalah doamu kita bilang. Itu memang mula kata ini ya doa itu. Nah, terus kita macam-macam dengan kata-kata. Aku suka bilang rahayu karena artinya itu. Bukan lalu orang Jawa. Lalu apa salahnya Abang bilang horas sama gue? Gak mesti Abang jadi orang Batak. Ya. Ini gimana? Abang mau komplain gak? Komplain aja sama gue coba-coba Bang. Pernah Bapak gue berkisah sama gue Bang? Nah, aku katanya sama aku. Ya, Pak, aku bilang. Ketika kau bilang horas sama orang yang kesedihan, dia terima. Ketika kau bilang horas sama orang yang berduka cita, terima juga. Melampaui. Demikian juga dengan rahayu, Bang bilang. Rahayu turut berduka cita, Bang bilang kan? Rahayu, saya bersuka cita hari ini. Ya. Oh gitu ya Pak, gue bilang. Gunakan kata horas di saat orang berduka cita, di saat orang bersuka cita. Gunakan kata rahayu di saat duka cita, di saat suka cita. Ya. Itu pun udah dikaji sama nenek moyang kita. Apa ini bahasa yang tepat untuk melampauin semua rasa itu, gundahkan emosi itu. Horas itu Bang, hadir di semua rasa dia. Di saat duka dan suka, hadir horas itu. Itulah Tuhan itu Bang. Aku seperti menasihat, enggak kan Bang? Aku menasihat ini kan Bang? Kita sharing ini kan? Kau membuli aku Bang? Tos. Macam membuat perkawanan.